Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ni kita buat satu video bagaimana cara-cara nak menukar power window motor complete with gear sekali. Di bahagian depan sebelah kanan ataupun sebelah driver, right hand side. Yang pertama, kita ada satu skru sini kena buka di bawah skru dia. Sebenarnya ada penutup ni, penutup dah hilang, dan ada ini plak plastik ni, kita boleh kopek keluar. Kemudian ada lagi satu dekat tempat rehat tangan ni, ada satu skru. Oh, skrunya dah tak ada, tak apa, kita tanggalkan saja. Dan ini peralatan yang kita perlukan untuk buat kerja-kerja. Drill sepanjang T10, dan mari kita buka ni dulu. Ini dah terbuka. Mana skru tadi? Oh, ni dia. Skru ni dekat sini. Kita dah buka. Dan kita buka ini pula. Tarikkan skru ni. Okay. Kemudian skru yang ini, skru ini kita buka guna skru driver bunga. Kemudian ini teknik dia, kita tarikkan handle ni, inlet handle ni, kita geserkan ke sana ya, geserkan ke depan lah, tarik macam ni, geserkan ke depan, okay, macam tu, tak, baru kita dapat keluar kan. Okay, kita dapat tanggalkan ni. Kita tarik saja keluar. Ini besi dia. Ya, sebenarnya ini pun sudah patah ni. Plastik pemegang tu. Nah, ini kita tarik dia. Setelah skru semua kita buka, kita tarik dia. Tarik, tekan, tolak ke atas. Okey. Cuba tarik ke atas.
kita kena tanggalkan wire connector ni untuk lampu. Okey. Kemudian untuk switch dia ada dua lagi. Kita buka. Cara dia tekan dan tarik. Tarik ini. Nah, kita tekan di sini, tarik keluar. Ini pun sama. Tarik keluar. Dan lagi satu sini. Okey. Kita dapat buka keempat-empat wire connector ni. Okey, beginilah keadaannya. Honda Accord SM4 tahun 2002. Kita buka cover plastik ni. Okay. Cover plastik. Oh, ini terpaksa buka ni. Buka ini dulu. Ada dua skru. Bracket untuk merehatkan tangan ni. Dan ini pun buka lah. Kontrol ni. Okey. Nanti kita buka. Buka ini dulu. Kemudian ini pula. One more screw. Okay. Okay. Kita terpaksa tanggalkan control panel semua ni untuk kita turunkan cermin ni lah. Ni tarik pin ni, boleh tarik keluar. Ni ada tiga pin ni. Boleh tanggal lah panel ni, boleh tarik keluar. Boleh kita tarik ke atas. Okey. Dah cabut. Kita tinggalkan. Kita pakai pen, pakai ni kontrol panel dia saja. Kita masukkan balik kontrol panel dia. Okay. Setelah wire dapat kita tanggal, kita pun dah buka skru ni tadi. Ada empat skru untuk pegang motor tu. Jadi kita keluarkan motor. Ikut lubang yang paling besar. Motor yang sedia ada ni, dia
dia turun pun tak boleh, naik pun tak boleh cermin. Karbon dia dah pendek kot. Jadi kita dapat keluarkan motor yang lama ni. Okay, kita nak tukar yang baru ni. Baru ni kita tengok sama tak. Okey, motor yang lama dengan yang baru ni sama. Yang baru ni bukan original lah. Ada sedikit kelainan tapi boleh masuk. Motor yang lama ni dah lemah. Karbon dia telah pendek lah. Okey, kita pasang. Kita buat testing dulu. Adakah dia berfungsi? Sikit saja gerak eh. Okey, ada gerak. Ada gerak. Okey. Ada gerak. Current masuk, ada gerak. Okey, cantik. Kita uji yang lama lah. Ada gerak ni. On. Okey, ada gerak juga. Tapi bila masuk cermin, jika lubang skru tak ngam, kita gerakkan power indonesia sedikit dengan onkan switch dia. Kita cari lubang yang ngam. Okey, dah terlepas. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi ngam. Alah. Okey. Dia dah ngam sikit. Sikit. Boleh kita cuba. Okey, setelah kita ikatkan keempat-empat skru kaki motor tu ni, kita laraskan ke bawah untuk kita pasangkan skru cermin nanti ya. Ni, kalau di atas kita laraskan ke bawah. Nah, di sini mana skru ni lubang ni. Tepat-tepat dekat lubang ni supaya senang kita pasang skru cermin nombor 10.